Bismillah Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnin 21 wa min syahri sya'ban 1444 وما زلنا في درسنا في كلية الحديث وفي كلية الفقه من كتاب الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان والحمد لله قد انتهينا من مسألة الدعاء عند الإفطار bi anna lam tasbut syai'an telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa tidak ada hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan zikir ataupun doa di saat sedang berbuka bismillah nadkhul al an ilal mas'alah al jadidah qala mu'alif Al masalah as-sadisah Ad-du'a Mustajabun lisa'im Halu wa Walam yasbut Inda fitrihi Masalah ini adalah Maknanya Doa orang yang berpuasa Mustajabnya itu Selama dia berpuasa Walam yasbut Inda fitrihi Dan tidak sahih Waktu mustajabnya itu di saat sedang berbuka saja. Maka makna dari masalah ini barakallahu fikum penulis memasukkan pembahasan ini an ubayina. goro di min dikri hadhil masalah an ubayina. anna doa'a indal fitr lam yarid syai'an fala bi malam yarid anil iftor, wa ta'khir an idrak takbiratul ihram ma'al imam maka perlu diketahui permasalahan ini sengaja dibuka oleh penulis untuk menjelaskan bahwa tidak ada doa mustajab dengan lafadz yang sahih di saat waktu berbuka, maka karena tidak adalah lafaz yang sahih, please sibukkan dengan makan, minum seperti dulu Nabi menyibukkan dengan arutubat atau tamarot auhasa hasa satin minmak, kemudian idrok takbiratul ihram maal imam. Tidak disibukkan, justru pada saat itu mengangkat kedua tangan berdoa di saat Adan justru sibuk berdoa. Kemudian, setelah itu, Iftor dan bisa terlambat kepada sholat karena sibuk dengan berdoa tadi. Dan ini perkara yang kami dulu. Waktu belajar di Damai dan juga di tempat yang lain, seperti Makrib, dari muridnya Syekh Mukbil, Syekh Abil Hasan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia sekarang, manhajnya dengan orang-orang Asyuriyun. Maka kami mempersaksikan dulu, terutama di Makrib, sebagian dari ikhwah dari Al-Jazair. Dan sebagian ikhwah dari Maghribah orang-orang Maghrib Maroko yang alhamdulillah semangat kepada sunnah maka di saat dikumandangkan adan kita sibuk menyuapkan tamar minum dan persiapan untuk salat justru mereka malah sibuk berdoa. Bahkan bukannya takjil iftar. Karena bagaimana jika dia makan kurma kemudian berdoa. Komat kamit. Tetapi mulutnya makan tamer. Akhirnya kami melihat banyak mereka meninggalkan dari makanan. Kecuali beberapa suapan saja. Karena sibuk berdoa. Maka Pendalilan mereka barakallahu fikum beristidlal dengan hadis yang doif. Maka pada saat itu kami melihat kejadian yang seperti ini kita alhamdulillah membahas dan meminta kepada Allah agar Allah bukakan permasalahan ini karena kita melihat ini perkara yang pertama tidak mendekati kepada syariat di dalam syariat disebutkan takjilul iftor. Gambarannya, orang yang berdoa pada waktu itu tidak mau makan karena dia akan berdoa, "Allahumma zawijni." Di mulutnya ada kurma atau sibuk dengan minum, minuman hangat. Nah bagaimana mau berdoa, Allahumma zawijni? Ah, nanti aja bukanya, padahal diperintah takjilul iftor. Maka perkara yang seperti ini, kami dulu merasakan ada kejanggalan. Akhirnya Alhamdulillah kita di tempat menuntut ilmu. Dan kita mempunyai banyak masyaih. Kita menanyakan bagaimana permasalahan yang ada tentang hadis dan sebagainya. Maka pendalilan mereka Barakallahu fikum bertumpu kepada beberapa riwayat hadis. Disebutkan oleh penulis di sini dari dua riwayat Pertama hadis dari Ibnu Majah dari Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As yang kita bacakan sanadnya Qala Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwini rahimahullah hadatsana Hisyam Ibnu Ammar hadatsana Al-Walid Ibni Muslim hadatsana Ishaq Ibnu Ubaidillah Al-Madani sami'tu Abdullah Ibni Abi Mulaikah Sami itu Abdullah bin Amr bin Al Asyakun. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna li saimi inda fitrihi ladak watan maturat. Maknanya sungguhnya orang yang berpuasa itu di saat inda fitrihi intabihu ala lafad inda fitrihi. Maka di sini nanti akan kita jelaskan maknanya yang diinginkan beristidlal dengan riwayat yang doif ini inda fitrihi di saat waktu berbuka ladak watun ladak watan maturot mempunyai doa doa yang tidak akan ditolak maka ini wajah pendalilan lafad inda fitrihi apa ikram inda fitrihi inda dorfu zaman mansub inda بالفتحة ظاهرة في آخره وعند معروف من الظروف إذن هو مضاف ويأتي بعده عند فطره لا بد مضاف إليه إذن فطره مضاف إليه فَإِذَا ما معنى هذا الحديث؟ أن الدعاء مستجاب لصائم وقع حين أفطر Yang diinginkan dari lafat ini indah fitrihi bahwa doa mustajab bagi orang yang berpuasa itu hina aftara di saat waktu berbuka. Dan waktu berbuka barakallahu fikum waktu yang pendek di saat adzan maghrib itu waktu berbuka. Apa yang disyariatkan di situ disibukkan dengan takjilul iftor Seperti Ibnu Mas'ud dikatakan oleh Aisyah mengikuti sunnah Nabi Ta'jilul iftar wa ta'jilus sholah, itu yang dituntut, bukan malah berdoa. Lalu bagaimana dengan hadis ini disebutkan inda fitrihi, ini yang kita bahas sekarang. Yang jelas makna dari inda fitrihi, dimana dari lafad ini bahwa doa mustajab untuk orang yang berpuasa di saat sedang berbuka. Maka hadis ini Barakallahu fikum. Pertama yang rojih dia mau kuf. Adapun untuk musdan maka dia itu hukumnya syad. Maka riwayat yang musnad hukumnya syad. Dan yang rojih dia adalah mau kuf. Dan telah terdahulu disebutkan. Dan begitupun selain dia adalah yang rojeh maukuf Bukan ucapan Nabi tetapi ucapan Abdullah ibn Amr ibn al-As Juga sanadnya do'if Karena Ishaq yang ada di dalam sanad Ishaq ibni Ubaidillah ibni Abil Muhajir Dan Syekh Al-Albani pun mendo'ifkan riwayat ini di Al-Irwa Maka untuk lebih terperincinya Dilihat di dalam sanad di mana disebutkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdillah ibni Amr Ibnil Al Al-As qala Rasulullah dari Nabi berarti marfu inilah yang do'if qala Ibnu Abi Mulaikah itu Abdullah ibni Amr yaqul ida aftara Allahumma ini as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kullasyai maka disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah riwayat yang marfu dan riwayat yang maukuf. Maka hadis ini barakallahu fikum mempunyai dua penyakit. Penyakit yang pertama dari segi perawi hadis di sanadnya ada Ishaq Ibni Ubaidillah Ibnu Abil Muhajir yang mana Al Hafidz Ibni Hajar mengatakan makbul dan makna makbul adalah majhulul hal dia diterima jika datang riwayat yang lain Itu makna dari makbul Kemudian Di dalam Ucapan yang lain berkata Imam Ad-Dahabi La yu'raf Dia itu tidak diketahui Maka nah, sebab itu Berkata juga Al Imam Al Muhaddis Eranau Asy-Syaikh Al Albani di Al Irwa wa hada sanad dhaif wa ilatuhu Ishaq Walam yudkar fihi jarhan wala ta'dilan Dikarenakan sebabnya majhul tidak disebutkan penjarahan dari para ulama dan pentausikan. Ini ilah yang pertama. Ishaq ibni Ubaidillah ibni Abil Muhajir ini penyakitnya. Dan yang kedua Qad uhtulifa fil hakam ibnu Musa telah terjadi ikhtilaf dari al hakam ibnu Musa. Di sini caranya antum ditulis sanad yang pertama tadi sehingga diketahui dari sanad ibnu Majah maka di sini telah terjadi ikhtilaf Al-Hakam Ibnu Musa dan dia rawi yang soduk meriwayatkan dari Al-Walid dan Al-Walid di sini adalah Ibnu Muslim seperti di dalam sanad. Dan Al-Walid Ibnu Muslim di sini mudallis taswiyah. Namun dia mentasrih kepada semua rijal sampai kepada tingkat sahabat. Maka terjadi ikhtilaf di mana Al-Hakam Ibnu Musa Wahwa saduq meriwayatkan dari Al-Walid Ibnu Muslim seperti di dalam sanad ini dari Al-Walid Ibnu Muslim dari Ishak dari Abdullah Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah Ibnu Umar dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As marfu tadi periwayatan Al-Hakam Ibnu Musa yang saduq dan menyelisihi di sini, di dalam sanad imam ibnu majah, hisham ibnu ammar, di dalam sanad ibnu majah yang kita berikan dari hisham ibnu ammar, yang mana hisham ibnu ammar meriwayatkan dari al-walid ibnu muslim, meriwayatkan.